Tegala itu berdiri di Juni 2020. Itu awal-awal pandemi ya, awal pandemi COVID-19. Dan pada saat itu kita diinstruksikan untuk kerja di rumah. Kita cobalah beli espresso mesin manual gitu. Terus bikinlah kopi susu kularen, loh kok enak. Setelah jual ya alhamdulillah pasar nerima, teman-teman juga semua terima ya, cocok rasanya. Alhamdulillah Desember pertengahan kemarin kita buka kedai pertama kita di sini di Teras NTB Jalan Gubeng Seraya nomor 66. Konsep sebenarnya nih kita perpaduannya, gua suka nongkrong, Aji suka kopi. Jadi ini tempat offline store pertama kita ini, gimana caranya kita bikin orang bisa nongkrong santai sambil ngopi. Kalau kena kasir tuh mungkin sekitar 3 atau 4 bulan sejak buka ya. Jadi waktu itu ada teman juga yang kebetulan pelaku UMKM, dia nyaranin untuk pakai kasir. Coba pakai ini Ji, lengkap loh dan gratis gitu. Setelah saya download ya coba-coba, memang mudah dipakai ya, user friendly, terus yang gratis sih pastinya. Dan kalaupun ada fitur yang bayar itu harganya menurut saya sih masih oke lah ya, nggak mahal-mahal amat dan berguna lah, sangat-sangat mendukung value kita. For money-nya oke okay ya. Absensi sama diskon sih, karena kalau absensi kita nggak perlu alat atau software tambahan kan untuk absensi pegawai kita, jadi cukup satu aplikasi itu udah bisa buat mengcover semuanya. Canggih. Mendukung UMKM.